Halo semuanya, kembali lagi di channel gue. Dan hari guys, gue mau nge-vlog lagi guys. Ini gue baru mandi juga nih, masih berantakan banget rambut. Anyway, kita mau ini guys, kita mau pergi ke Mall Taman Anggrek gitu. Gue diajakin ice skating sama teman-teman gue dan apa namanya, sekaligus gitu. Gue di sana sekaligus ya, biasalah anak-anak sekarang ngomong healing-healing gitu. Terus juga gue juga sambil ini apa namanya, nge-vlog juga, jadi sambil bikin konten gitu. Jadi ya kalian juga bisa nonton. Terus juga ini rambut gua astaga yang ketiga. Terus gua juga butuh ambil b-roll shot untuk film dokumenter gua untuk skripsi. Itu ya win-win situation lah ya. Anyway guys, kalian lihat ini guys. Jadi kalau kalian lihat guys, di sini ada dua gitar guys dipajang di kamar gua. Bang, bisa main gitar bang? Jawabannya tidak guys, ini cuma pajangan doang guys. Itu gitar beneran guys, cuman ini dulu ini gitar koko gua nih guys, udah gak pernah mainin lagi. Terus ini gitar dari sekolah, ini kenangannya banyak banget guys. Jadi ya, oke guys, jadi kita langsung berangkat aja ke sana ya guys ya. Jadi biar cepet-cepet keluar dari rumah guys, capek gue di kamar. Oke guys, udah nyampe nih, mallnya sepi banget. Oh my god, ini hari Sabtu loh. Terus ini di atas sini nih. Gue lagi sekarang mau cari teman gue, katanya sih di food court gitu guys. Guys, ini benar-benar guys, mallnya sepi banget. Oh my god, tuh kalau kalian lihat tuh, sepi banget. Ya nih, kita sekarang masih nyari-nyari guys, teman gue guys. Gue nggak tahu food courtnya di mana, jujur aja. Gue dari tadi muter-muter, rada nyasar guys. Nah, mereka kesono guys. Tuh mereka kesono. Gue padahal udah muter-muter di atas sana tadi guys, parah guys. Oke guys, sekarang gue udah sama teman-teman gue di sini tuh, kanan, kiri, sama yang di depan sana tuh. Ini kalian bisa pilih guys, kalian guys sana guys. Enggak guys, guys langsung ngamuk guys di sebelah sana guys. Oke, jadi sekarang mau makan dulu, nanti kita lanjut tuh lagi. Guys, ada es krim, ada kopi, kita tuang nih guys, mantap. Guys, kita minumannya pada minum semua tuh guys. Udah pada minum semua. Hai. Jadi, Em, how's your first impression di Jakarta, Em? Banyak K-pop. Banyak K-pop. Ya kan, are you shocked? Kaget kan? Oke guys, jadi sekarang kita udah selesai makan ya guys. Di sini udah pada selesai makan tuh. Dan ya sekarang kita nggak tahu mau ngapain nih guys. Kita ngobrol-ngobrol dulu guys. Nih guys ya, mulai pada ngobrol semua tuh. Oke guys, sekarang kita udah selesai dan mau jalan. Kita mau kemana sih? Kita jujur aja nggak tahu guys mau kemana guys. Ya kan em? We don't know where to go. Am I right? Hai guys, nah kita jalan. Where are we going? Oh, it's a big boba. Oh, the boba guys. Not that kind of boba guys, tapi boba ini guys. Boba Shifu Tang ini guys. Gak tau ini apa. I don't know ini apaan. Ini guys, kita sekarang mau ke... Kita mau kemana Pina? We're ice skating. Hi, kita mau ice skating guys. Ice skating ya guys. Gue gak bisa ice skating. Kalau mau ikut ayo sekarang ke TA ya. Ya kalian kalau mau ikut guys, pertama guys syaratnya kalian ke Mixed Humor sekarang kan? Saya ya guys, kalian mau ketemu dia ke Mixed Humor sekarang guys. Kita buat tutorial rumah beginian kali ya guys ya. Siapa yang setuju guys, komentar guys nanti di bawah ya. Oke guys, sekarang kita mau ice skating tapi nunggu itu buka dulu karena lagi dicuci guys. Iya guys. Lagi dicuci ya Pina. Lama nih setengah jam. Ya makanya setengah jam nih guys. Lama banget ya. Habisnya kita main guys, kita cupu guys. Teman kita yang jago gak datang lagi turnamen. Ya jadi kita sambil nunggu ice skatingnya jadi kita apa dah? Ya jadi kita ini guys, apa namanya? Kita ke IKEA dulu nih. We're going to IKEA with the boys and the girls.
Gak ada es krim sana. Guys, ada polar bear guys lagi tiduran. Terus seperti biasa, kemarin lagi kita pina. Oke, kemarin lagi kita pina. Hai guys, masih ingat gua enggak? Lagi kan dim guys, sekarang kita makan es krimnya guys. Ini pertama kita masukin koin dulu guys, sini ini kita tombol ini guys. Nah itu guys, salah mencet. Ice cream. Ice cream. Es krimnya lumayan guys, lumayan enak. Murah tapi sayangnya kecil. Kalau amin 6.000 sih. It's fucking ice cream ya, enak. Ya, yeah, ini 6.000 sih. Ya, yeah, ada loh es krimnya enak. Oh iya, ada. Hey guys, ice cream time. Oke guys, kita udah selesai makan es krimnya dan kita udah keluar dari IKEA. Dan sekarang kita nggak tahu mau ngapain guys, ini lagi diskusi itu, mereka debat guys, gue di sini ngikutin aja gitu, ngantuk soalnya, belum tidur. Guys, ini kita ada di tempat ice skatingnya dan rame banget, oh my god. Lihat tuh guys, kita mau main ice skating apa nih yang muter-muter. Ya jadi dia lagi ngurusin tiket di sana, sekarang kita nungguin guys, di sini guys, ini tempatnya rame banget, sumpah. Tuh guys, kalau kalian ke sana ke belakang, wah rame banget. Anyway. Jadi kita main ice skating guys, sudah 5 tahun lebih guys gue gak main ice skating, jadi parah banget. Let's go! Ini glove ya, sekarang kita mau ukur sepatu dulu nih. Kita mau ukur sepatu di sana, pojokan. Yes, yes. Kamera bro ya? Ini eksklusif sepatu, gak pernah ada nih. Iya. Nih by the way guys, kita ntar main ice skating udah kayak main ini guys. Udah kayak di kandang semut guys, rame banget. Oke guys, gue udah pakai sepatu ice skatingnya guys. Sekarang kita nanti masukin sepatu kita ke locker ini di sana. Jadi abis ini kita langsung ice skating aja nih guys, bareng yang lain juga nih. Ya semoga aja gue nggak jatuh-jatuh ya guys, karena udah lama banget nggak ice skating. Oke guys, kita ada pakai sepatunya nih guys, kita jalan kaki. We walk. Ya jadi ini kaki sakit aja cuma. Jadi sekarang kita mau masuk tempat ring ya. Oke guys, ini kita coba dulu guys. Oh my god. Oke guys, ini kita ada di ice skatingnya guys. Kita udah lama banget nggak ice skating. Oh my god. Sini semua tuh, wah rame banget. Oh my god. Ini sih rame banget guys. Guys, ini polar bear satu ini loh guys. Jadi guys, kita ini di sini lu banget. Temen kita yang jago nggak datang guys. Dia lagi turnamen di Thailand main hoki. Ini kandangnya dia nih guys ya. Ya guys, jadi kita jalan-jalan di sini guys. Jujur ya guys, ini ice skatingnya rada ini ya, rame tuh. Kalau kalian perhatiin tuh, kalau ada orang muter-muter guys, gua nggak bisa muter-muter begitu guys. Kalau gua muter, gua jatuh guys. Ya guys, di sini kita akan interview. Gimana guys? I'm scared. Kita cupu semua guys ya deh. Guys, kita lihat tuh guys, teman-teman kita guys di sana. Pegangannya. Iya boy. Dia kalau jatuh retak kali ini. Ya guys, sekarang gue lagi istirahat dulu guys, capek banget. Duduk-duduk guys di pojokan. Ya, kita sini muter-muter aja guys. Lihatlah teman-teman saya yang sudah lelah. Teman gue yang ini masih berjuang ya guys ya. Oh my god jatuh.
sumpah guys, pegel banget kaki gue. Oh my god. Hampir jatuh momen guys. Oke okay, guys, kita udah selesai guys main ice skatingnya. Kita ganti sepatu juga. Udah ganti sepatu, sumpah pegel banget pakai sepatu kita. Dan gue akan balik ke sini berapa tahun ke depan lagi guys, karena main ginian jarang banget. Jarang gue main ginian. No. Mau ngopi guys katanya guys. Lihat tuh guys. Ini bagus ya tempat. Oke, sekarang kita lagi mau cari makan dulu nih guys. Cuman ini di mall apa nih, gue gak tahu nih guys. Ini mall apa? Bye. Oke guys, sekarang kita mau makan ramen. Ya, kita makan ramen ya sama tiga orang itu di belakang. Tahu nih bos, makan apa nih kita. Oke okay guys, sekarang kita mau makan guys, ini ramen guys. Oke okay guys, tadi kita udah habis makan, sekarang kita ini mau mencari event wibu guys, soalnya tuh banyak yang cosplay tuh, contohnya kayak di depan gua deh. Lihat nih, gua lewat ini guys, gua lewat ini tuh guys, tuh. Kalian bisa lihat sekilas ya tadi itu guys, kita lagi cari guys conventionnya gimana guys, acaranya mungkin di sono kali ya guys, seperti perempuan-perempuan biasa guys, mereka tergoda dengan yang namanya diskon-diskonan guys. Tuh lihat tuh ada diskon semua, langsung datang guys ke sini guys. Tiba-tiba langsung aja jadi belanja guys. Guys, kita udah muter-muter guys dari tadi belum ketemu guys. Event wibunya di mana guys? Guys, sepertinya kita udah dekat guys ke acara wibu-wibu ini guys. Gua enggak tahu guys di mana. Cuma kelihatannya sih udah dekat ya. Harusnya daerah sini guys. Terus kita harus tetap mencari guys. Guys, tanda-tanda wibunya tuh guys. Udah mulai kelihatan tuh. Guys, ini perasaan kita udah masuk sarang wibu guys. Tuh guys, kalian bisa lihat tuh sebelah kanan kita guys. Oh my god tuh. Dan kita dari belakang guys, kita udah masuk sarangnya guys. Tuh lihat tuh banyak banget. Oh my god. Guys, kita ada dari Shifutang. Tuh guys, para wibunya ada di sana tuh guys. Berkumpul semua, bau bawang. Enggak lah guys, canda guys. Guys, we have spotted the wibs. Tuh dia guys, kandang wibunya tuh guys. Ada di sana semua tuh. Kalian bisa lihat tuh guys. Berkeliaran di mana-mana guys. Oke okay guys, kita bisa lihat guys di belakang sini guys. Ini wibunya di situ. Dan kita OTW ke sana. Kita akan lihat guys. Ini acara-acara apa sih sebenarnya? Seperti yang kita lihat guys. Aura-aura wibunya makin kuat guys di sini guys. Guys, ada hello guys. Holy crap. Guys, ini banyak banget acaranya guys. Tuh lihat tuh guys. I'm kind of confused what it is. Ya, ini acara apa? Sekarang udah menamatkan guys. Akhirnya juga kan. Apa namanya? Perjalanan kita mencari kandang wibu ya guys. Acara-acara wibu ini tuh guys. Acara guys. Tapi jujur gua enggak tahu ya ini acaranya kayak gimana ya. Ini enggak puas. Kenapa? Kita enggak tahu ini acaranya kayak gimana. Iya. Enggak tahu ini acaranya apa guys ini. Acaranya. Ini mungkin kompetisi gitu kali guys. Oke guys, gue ada ke toko teman gue nih, kita nongkrong lagi bentar, habis itu gue pulang langsung tepar guys. Jadi vlognya sampai sini aja, jangan lupa subscribe dan jangan lupa guys di like juga guys videonya guys ya. Gue capek banget guys. Oke, see you guys next time, bye.